itu mahal harganya. Baiklah, Mpok Lisna, kami bersedia berkorban demi tercapainya perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Alhamdulillah. Lu dengerin ya, ini nih perempuan sejati jaman nih. Tapi apaan jaminannya? Apa perdamaian bakalan ada kalau siasat Mpok ini kita jalanin? Lantas tuh siasat berhasil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berhasil. Gue berani jamin. Terus yang kudu kita lakuin apaan? Ini Pak. Yang kudu kita lakuin, kita duduk diam-diam di rumah ya. Terus kita mandi pakai sabun mandi yang biasa dipakai sama para bintang pelet. Oh. Kita pakai bedak. Nah, pakai ginjal. Dan kalau perlu, kita pakai baju yang tembus pandang. Laki kita melanjutin setan tuh. Dia bakal ngambil ancang-ancang kayak kucing darah. Gesek-gesek. Tinggalin. Kutuk rapat-rapat. Ini pasti berhasil. Semakin dia ngebet, semakin dia mati gelap. Nah, dia bakalan rela tuh berbuat apa aja. Kita tinggal suruh pilih dia. Pilih perang apa pilih damai. Dan kalau perlu, bersikap dingin kayak es. Sikap begitu bakal ngegagalin kenikmatannya. Sebab lelaki hanya bisa puas kalau kita kaum perempuan ngeladen ini. Begitu. Nek-nek. Apa? Lumayan kebiasa keset-keset. Memaksa suami-suami kami untuk menempuh perdamaian. Tapi ada satu hal yang tak pernah bisa masuk di otakku. Mau tahu apa sebenarnya yang menjadi alasan kenapa para lelaki ini suka sekali berperang? Memang dia gak perlu khawatir. Kita kasih tahu sama laki kita. Bukan hanya lantaran seks. Tapi kita kasih tahu sama dia bagaimana menjadi warga yang baik, warga yang berbudaya, yang udah diwaris sama nenek moyang kita. Wah, itu strategi jitu namanya. Ayo deh, sekarang kita akan sumpah sama-sama. Sumpah? Maka sumpah segala, kayak pejabat di DPRD, Pok. Terus tuh sumpah bunyinya kayak apa?
ya kita pilih dulu. Sumpahnya demi apa ini? Hah? Demi agama kita, demi Tuhan kita. Apa itu demi nenek moyang kita? Lah kagak cocok kok sumpah kayak begitu mah. Lah kapanan kita di sini beda agama, beda juga Tuhannya. Sumpah, gimana sih? Bagaimana kalau kita sumpah pakai adat dongeng? Kita sumpah pakai tangkur buaya, wah pasti kuat tuh prasinya. Ya elah, itu sih primitif. Kayak di sinetron aja. Pakai tangkur buaya susah hari ini. Terus sumpahnya yang cocok pakai apa? Ibu-ibu, saya usah repot-repot deh ini, deh ini, deh tangkur buaya segala. Pok, bagaimana kalau kita bersumpah and chair and sambil minum anggur? Dinding. Bukan jauh. Emangnya kita ini rombongan apaan? Sumpah makan anggur encer. Awas kalau polis mah sampai ngikutin sarannya si burung celepuk. Bukan ayo bego. Ayo tos. Eh kepesin sendirian. Udah. Galau banget sih lo. Udah deh. Sekarang begini aja. Kita sumpah atas nama cinta. Sekali dengan rencana kita. Nah, itu. Ayo, sekarang kita sumpah sama-sama ikutin gue. Wahai atas nama cinta, bantulah kami sebagai penyambung sumpah kami. Wah, susunan kata sama omong-omongannya cakep ya. Hus, Tim, tadi gak setuju. Atas nama cinta kami bersumpah. Ayo dong bang! Ayo lah! Atas nama cinta kami bersumpah! Atas nama cinta kami bersumpah! Sebelum perdamaian tercapai! Sebelum perdamaian tercapai! Antara RW 007 dan RW 008 Kelurahan Pademakmur! Laksanakan!
saudara-saudaraku yang terkasih. Cewek-cewek itu edan semuanya. Mereka berpikir sendiri-sendiri seenak. Itu artinya mereka udah keluar dari relnya dan ini berbahaya. Akur, akur, akur. Buah sisa, buah cempedak, buah tekokak, jangan ditenggak. Kita desak, kita labrak, sampai mereka pada teriak. Nah, bagus begitu. Ikan di empang, airnya biru. Pohon beringin, bukan pohon jati. Jangan gampang kita ditipu. Jangan mau dibikin keki. Kini mereka sudah menduduki kantor kelurahan. Pintu-pintu mereka kunci. Biar kini sudah dikepung, tetap saja mereka berani. Emang, 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 celana sore tinggal sebelah. Cewek-cewek, banyak pula, cuy. Sekarang ada mau tanya sama ente semua. Apakah ente, 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 ente semua berjiwa tempe? Bukan, 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 bukan tempe, bukan tahu. Jiwa kami tetap mentega. Mentega? Apa-apaan? Kok mentega sih? Lah, apa? Berjiwa baja. Harusnya ente, 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 ente semua berjiwa baja. Baja, wah, itu dia. Kami suka berjiwa baja, pedang baja, tombak baja, topi baja. Cakep, itu perkase namanya. Sekarang aku mau tanya lagi sama ente semua. Boleh gak sih perempuan berpikir sendiri-sendiri? Larang, larang, larang. Boleh gak sih perempuan menentang lelaki? Larang, larang, larang. Masak beras, air sedadak. Bikin kopi, buat begadang. Kita keras, kita garang. Siapa saja jadi penghalang, kepalanya kita gemblang. Cakep, itu sifat lelaki. Aneh demen tuh. Sekarang kita serbu mereka. Kita kepung mereka dengan kayu bakar. Lalu kita jadikan kayu bakar itu lautan api. Biar mereka diserang asap. Lalu keluar dari sarang mereka. Akur! 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 Guru pasukan! Siap! Grit! Balik kanan! Grit! Siap! Sarbo! Jiwa merana. Bila pria
keinginan harus dicapai walaupun sulit. Musuh keadilan adalah kesombongan. Karena sombong, maka desura. Karena desura, maka adiga, adigung, dan adiguna. Semua orang sudah korupsi. Bila dia tak peduli, pasti kamu akan dipuji. Tapi, bila anti korupsi, siap-siap dihabisi. Keadilan, beginikah keadilan? Reformasi, beginikah reformasi? Orang berkuasa tanpa aturan. Rakyat kecil semua diam ketakutan. Semua ini. Kenapa di antara kita mesti berlomba?
Kenapa kagak kerja sama aja? Join gitu? Wah, join bagaimana? Kalian telah berbuat semaunya. Kalian telah datang ke kantor saya rame-rame. Saya sebagai lurah tidak terima. Itulah akibatnya. Kalau suara kita kaum perempuan kagak pernah mau didengar. Maksud ibu apa? Lelaki di sini seenaknya aja putusin perang sama kampung sebelah. Enggak pernah sekalipun kita diminta pendapatnya. Mana bisa kita terima? Pak, kalau udah perang, yang paling menderita ini kita kaum perempuan. Iya, betul. Bapak sebagai lurah harusnya bisa nyelesain, Pak. Begini deh jadinya. Tapi masalahnya, urusan kelurahan bukan cuma ngurusin perang. Masih banyak persoalan-persoalan yang harus kami urus. Itu bisa diatur. Siapa yang mengatur? Kami kaum perempuan yang akan mengatur. Waduh, kurang sopan kamu. Apa kamu ingin saya bentur? Oh, Bapak ingin membentur? Pede amat Bapak. Bung Lurah yang terhormat, Ale masih berani bikin ulah beta belahan Bung Lurah mau. Waduh, siapa nama manis? Beta bilang siapa yang pegang-pegang Bung Pede? Mau tahu beta Bung nama siapa? Iya, saya Lurah. Dengar baik-baik, buka kuping lebar-lebar. Beta Bung nama Herlina, Herlina Watimena. Mau apa kok? Jangan galak-galak. Apa maumu? Beta bilang sekali lagi, saya pegang-pegang beta pung badan. Apapun yang Pak Lurah mau, beta mau. Herlina! Hati-hati kau. Jangan sampai terbujuk rayuannya. Kau tahu, orang seperti ini paling pandai mencari celah-celah yang kosong. Kau ternyata lebih galak dari sahabatmu ini ya? Iya. Saya bisa bikin kamu susah tujuh turunan. Coba saja. Berani banget kamu. Iya, saya memang berani. Tajam kali mulut kau. Betul Bapak, sangat betul. Mulutku memang tajam. Tapi kau tahu, kukuku jauh lebih tajam. Rasakan ini. Saya bayar kamu bukan untuk jadi patung. Lurah Mudina. Lantas kami harus bagaimana, bos? Goblok. Bangkit kalian semua. Sejak tadi kami sudah bangkit, bos. Goblok. Kerahkan semangat kalian. Guru pasukan, kerahkan semangat. Beres, bos. Tegakkan kepala. Guru pasukan, tegakkan kepala. Siap, bos. Keparkan tangan kalian. Guru pasukan, kepalkan tangan. Yes. Tengok, itulah musuh kita. Yang mana, bos? Goblok, rotot tiga mata kalian. Tuh. Guru pasukan, rototkan mata. Siap, bos. Dalam hitungan tiga, kita maju bersama. Satu, dua, tiga, maju! Serbu! Hei, ayo maju! Bos duluan ya! Kalau ada yang berani, maju! Laki-laki gak ada guna kalian! Sayang perempuan! Kenapa? Enggak! Inang Dewi! Ya? Mundur! Oke! Bapak lihat kan sekarang, Pak? Kagak ada gunanya kita mesti tegang. Berunding, saling bekerja sama, lebih besar manfaatnya. Apa yang harus kami rundingkan dengan kalian? Kami kaum perempuan ingin lebih banyak diajak bicara. Suara kaum perempuan harus didengar. Kepentingan dan kepentingan warga harus diperhatikan. Dan perang antara kampung harus dihentikan. Waduh. Gawat. Tuntutan kalian gawat semuanya. Apakah kita kaum perempuan nggak punya hak untuk bertindak? Nggak punya hak untuk hidup tentram dan damai? Apakah kita kaum perempuan menyalahi undang-undang? Ini bukan soal undang-undang,
Tapi ini soal politik. Apakah politik yang tidak bermoral harus didiami? Ya, ya tidak. Tapi kan ini masalahnya kompleks. Aduh, gimana saya harus ngejelasin ya? Ya, kompleks. Itulah sebabnya. Karena itu kagak perlu berlama-lama cara penyelesaiannya. Dibilang kompleks, karena yang terlibat itu kakap. Itulah Pak, terlalu banyak kompromi yang menjadikan persoalan lebih kompleks lagi. Iya, karena ulah-ulah kalianlah negara ini menjadi hilang kepercayaan. Ya. Tapi bagaimana kami mengatasi segala kesemrawutan ini? Kalau kalian kerjanya hanya menuntut, sedangkan perang antar kampung ini saja sudah menguras pikiran dan tenaga. Justru peperangan itu yang akan kami hentikan, Pak. Buset, bagaimana caranya? Kami kaum perempuan melakukan pembobokan asmara. Semua lelaki akan kami jauhi selama perjanjian perdamaian belum terlaksana. Tapi kan yang berperang bukan kampung ini saja, kampung sebelah juga. Apakah di sana wanita-wanitanya sama dengan apa yang kalian pikirkan? Bapak! Saya, utusan dari kampung sebelah yang akan memimpin pergerakan kaum perempuan di sana. Saya dan Empok Lisna melakukan hubungan diplomatik untuk bekerja sama. Aduh!